Nah, dia ini sudah mengakui, menggelapkan, tapi tidak meminta maaf, nggak mau ketemu, malah ngirim lawyer gitu. Udah gitu terus dia bilang kalau ketemu negosiat untuk kapan dibalikinnya, besok ntar, tapi bohong terus gitu. Nah, orang ini namanya Dini ini. Saya udah cari dia kemana-mana, ternyata dia alamatnya palsu, KTP-nya itu bohong gitu loh. Sudah kita ketemu sama RT RW-nya di sana, menyatakan bahwa ini orang sering dicari juga sama pihak lain gitu. Nah, ini nanti barang siapa yang bisa ketemu sama orang ini atau ini, nanti saya fotonya bisa saya sebar by aplikasi ini. Kalau bisa nunjukin tempatnya, bawa saya atau bawa pengacara saya kasih cash 20 juta. Kalau bisa ajak yang terhormat orang ini nih, namanya Dini ini, Dini Novianti, maka saya kasih cash 50 juta itu. Itu identitas ya. Urgennya.